Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kalian yang dari kelas 7 naik ke kelas 8, saya ucapkan selamat ya. Dan tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran dalam situasi atau kondisi seperti saat ini. Anak-anak, saya akan bacakan, akan saya sebutkan materi seni budaya tari untuk kelas 8 semester Gasal tahun pelajaran 2020 dan 2021. Pada mata pelajaran seni budaya tari ini, kalian akan mempelajari 4 KD. KD yang pertama adalah memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Materi yang kalian pelajari adalah 1. Gerak tari tradisional. Yang kedua, keunikan gerak dan unsur pendukung tari tradisional. Nanti akan dibahas tentang propertinya. Kemudian akan ditutup dengan uji kompetensi 1. Di sini mengenai ke pengetahuan atau teori. KD yang kedua, memeragakan keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Materi yang akan kalian pelajari adalah meragakan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Ini akan ditutup dengan uji kompetensi yang kedua, di sini tentang praktek atau keterampilan. Kemudian KD yang ketiga adalah memahami tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Materi yang akan kalian pelajari itu adalah iringan tari tradisional dan unsur pendukung tari tradisional. Kemudian akan ditutup dengan uji kompetensi yang ketiga. Di sini tentang teori atau pengetahuan. Kemudian KD yang keempat adalah meragakan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Materi yang akan kalian pelajari itu adalah peragaan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Kemudian akan ditutup dengan uji kompetensi yang keempat, yaitu tentang praktek atau keterampilan. Anak-anak, itulah 4 KD materi seni budaya tari kelas 8 semester Gasal yang akan kalian pelajari pada tahun pelajaran 2020-2021. Semangat ya dalam mempelajari materi ini dalam situasi seperti ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.